sih. Penyaluran bantuan pangan tahap 2
2 kami targetkan akan selesai pada bulan Oktober ini. Jadi di 86 kelurahan di Kabupaten Sleman, targetnya untuk penyaluran bantuan pangan pemerintah ini akan selesai di bulan Oktober ini. Nanti bertahap, nanti hari ini ada beberapa lokasi, besok juga ada beberapa lokasi, demikian sampai selesai di 86 kelurahan. Kabupaten akan menerima alokasi bantuan pangan sebanyak 1042 penyaluran bantuan pangan. Jadi di Mordokaton sendiri ada 1042. Saya berpesan kepada lurah dan perangkat kelurahan lokasi penerima bantuan untuk dapat memantau dan terus mengevaluasi penyaluran bantuan pangan ini agar dapat tepat sasaran sesuai yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Demikian Bapak-Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan.